Anuan mitologi pulau mistis dari dunia lain. Halo sahabat net, kembali lagi bersama channel Skanet, channel dengan sajian informasi budaya menarik dan sisi lain belahan dunia yang jarang diketahui. Kalau video sebelumnya membahas mitologi Hawaii dan budaya suku Maori, kali ini Skanet hadir kembali dengan cerita mitologi Wales. Wales merupakan negara bagian dari negeri Britania Raya atau yang sering dikenal dengan negara Inggris. Mitologi Wales yang masih dipercaya sampai saat ini adalah mitos tentang Anwen. Apa itu An? Anwen merupakan salah satu tempat populer yang keberadaannya masih abu-abu hingga kini. Dalam bahasa Inggris, Anwen atau Anfin adalah dunia lain dalam mitologi Wales, di mana di dalamnya terdapat rumah-rumah dewa, roh-roh kematian, dan makhluk-makhluk tak kasat mata. Konon cerita tentang Anwen banyak juga dikenal di negara Celtic dan Irlandia. Bagaimana negara-negara maju tersebut masih menyimpan cerita atau legenda seperti ini? Simak ulasannya dalam video berikut. Tapi sebelum ke topik pembahasan, alangkah baiknya subscribe, like, dan komen. Tujuannya agar channel ini dapat berkembang dan terus menghadirkan informasi budaya menarik dan sisi lain dari belahan dunia ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Konon menurut cerita, Anwen merupakan sebuah tempat yang diperintah oleh Arwen, adalah roh-roh dari Raja Celtic yang setelah mati menjadi dewa. Bisa dibilang Anwen adalah negeri akhirat bagi sebagian kepercayaan masyarakat Wales, di mana negeri Arwen penuh kesenangan dan kekal, tidak pernah tua, tidak pernah sakit, serta makanan yang berlimpah. Menurut kepercayaan, Anwen berada di daerah barat laut atau samping kanan bumi. Dalam hal ini Anwen tidak terlihat oleh manusia karena berbentuk seperti gundukan saja atau saidi. Legenda tentang Anwen dipercaya turun-temurun meskipun ilmuwan modern belum bisa membuktikan keberadaannya. Akan tetapi banyak manuskrip Wales yang ditemukan pada abad pertengahan, seperti buku Merah Herges, buku Putih Ridek, Kitab Aneirin, dan Kitab Taliesin. Berbicara secara etimologis, kata Anwen diartikan underworld atau dunia bawah. Menurut cendekiawan John Coates mencatat bahwa kemungkinan frasa Galia Andawen Nabu diartikan sebagai roh-roh bawah tanah, merujuk pada Anawan. Karena namanya yang melegenda, Anwen dijadikan sebagai tempat dalam sebuah game, novel, syair, bahkan album band modern. Bagi sebagian masyarakat Inggris, masih meyakini bahwa pintu Anwen berada di Mount Severn, dekat Landy Island atau Glastonbury, yang juga sering dikenal sebagai Isle of the Dead atau Pulau Kematian. Disebut Pulau Kematian karena Glastonbury merupakan tempat terhormat bagi pemakaman para raja. Nah, demikian sekilas mitologi Anwen, sebuah mitos populer dari Wales, Irlandia, Celtic, dan negeri Britania Raya sekitarnya, yang masih dipercaya bahwa pintu Anwen akan terbuka pada hari tertentu. Oleh karena itu, masyarakat Wales menyimpan bunga di saku setiap saat agar pintu kematian itu tetap tertutup rapat selama bunga masih segar di dalam saku. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Video ini diunggah bukan untuk mempercayai, tapi hanya sebagai wawasan dan pengetahuan budaya-budaya dari belahan dunia lain. Nantikan video-video menarik lainnya tentunya hanya di Skanet.